perokok, wanita hamil, orang dengan obesitas, dan yang memiliki penyakit tertentu berisiko mengalami pengentalan darah. Pengentalan darah yang terjadi dapat menghambat aliran darah, terutama yang menuju ke organ-organ penting seperti jantung, paru-paru, dan otak. Pengentalan darah yang tidak ditangani dengan serius dapat mengancam nyawa. Nah, dok, bagaimana nih cara kita bisa tahu kita kena kentalan darah atau enggak? Pakai pemeriksaan apa, dok, yang harus dilakukan nih? Ya, jadi screeningnya biasanya kita lakukan pemeriksaan yang namanya D-dimer itu ya. D-dimer itu untuk melihat apakah ada faktor risiko kekentalan darah. Nah, biasanya ada rentang usia tuh ada harga normalnya gitu. Dan tiap rentang usia tuh beda-beda harga normalnya. Jadi biasanya kita ngelihat chartnya ya, nggak sama. Nah, semakin usia tua, terutama di atas 60, pasti D-dimernya akan semakin tinggi gitu. Karena apa? Kalau orang sudah tua, pasti kan nggak banyak gerak, inaktivitas, faktor resiko. Karena kalau sudah makin tua, diabetes, faktor resiko. Makin tua, pembuluh darahnya makin, dinding pembuluh darahnya kan makin nggak halus ya dalamnya, faktor resiko. Makin tua, makin nggak beraktivitas, faktor resiko. Jadi, dengan semakin usia tua tuh, sebetulnya batasan D-dimer tuh makin tinggi. Untuk dibilang normal, beda sama anak-anak. Nah, biasanya kalau masih yang muda itu di bawah 500 itu masih bagus. Jadi kita lihat, sesuaikan dengan usia. Tapi saya enggak apa ya, harus melihat. Iya, iya. Enggak diapel. Kan harus bawa hasil ceknya, kan ada nilai rujukan ya, dok ya. Tapi ya, rata-rata kalau yang dibilang di atas 500 itu berarti udah tinggi gitu, dok? Ya, tapi lihat usianya juga. Usia juga. Ya, usia berapa. Kalau misalnya usia 90, di atas 500 ya wajar. Iya, iya, iya. Nah, dok, ngomongin D-dimer, ini kan waktu COVID sempet hype banget ngomongin D-dimer. Nah, berarti si penyakit COVID itu, tadi juga ada yang sempet nanya sih, memang kebaca ya. Mantan pasien COVID nih penting banget pengentalan darah. Nah, jadi si virus COVID-nya itu menyebabkan pengentalan darah juga, jadi penyebab gitu, dok? Ya, karena termasuk virus yang misterius ya, bagaimana dia bisa ada. Yang jelas dia mempengaruhi faktor-faktor pembekuan di dalam darah gitu ya. Dia mempengaruhi yang namanya faktor koagulan dan mengakibatkan yang namanya kerusakan pada pembuluh darah. Jadi salah satu penyebab kenapa COVID itu serem ya, karena memang dia menimbulkan yang namanya reaksi oksidatif atau oksidatif stres yang kena ke seluruh tubuh ya. Jadi ibarat tanda petik kayak ini loh Mbak Erni, jadi kayak ya, keradangan. Tapi keradangannya tuh luas. Di seluruh bagian tubuh. Nah, keradangan yang luas itu mengakibatkan pembuluh darah kita ya, sel-sel pembuluh, dan sel apapun tuh menjadi rusak. Sehingga akhirnya terjadi pembekuan di mana-mana. Nah, lanjutannya ya. Jadi saya buat pengetahuan ya aja. Jadi ini ya terkait dengan kekentalan darah. Jadi kekentalan darah itu kan salah satu teorinya itu karena terjadi keradangan yang kronis. Inflamasi kronis itu akan mempengaruhi peningkatan kekentalan darah. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini punya hobi makan makanannya itu yang enggak sehat. Makanan yang tidak sehat itu merupakan faktor pemicu keradangan. Jadi ada penelitiannya menunjukkan bahwa kalau makanan kita nggak sehat terus-menerus, gorengan terus-menerus, itu akan jadi menimbulkan itu keradangan kronis. Makanan ya, tapi makanan yang pro-inflamasi ya, dok ya? Betul. Namanya low inflammatory grade, jadi rendah dia. Jadi maksudnya kita kalau misalnya COVID kan orang langsung kelihatan karena keradangannya berat di seluruh tubuh. Kalau ini enggak, Mbak Erni. Jadi sedikit demi sedikit, pelan-pelan, nggak kerasa. Tapi lama-lama menumpuk. Nah, pada saat tua lah itulah yang mengakibatkan orang kena stroke, kena ini, macam-macam gitu. Jadi you are what you eat. Iya, iya. Nah, selain D-dimer, ada lagi nggak, dok? Apakah pemeriksaan agregasi trombosit juga termasuk pemeriksaan screening untuk pengentalan darah? Iya, jadi TAT itu tes agregasi trombosit ya. Tes agregasi trombosit itu biasanya kita kerjakan kalau memang ternyata kita lihat ada kelainan daripada nilai trombosit. Nah, kalau kita curiga memang penyebabnya adalah problemnya di trombositnya, maka kita akan lakukan pemeriksaan TAT. Namanya tes agregasi trombosit. Jadi ada kalanya yang namanya trombosit itu karena dia strukturnya juga
bermasalah ya, itu dia juga bisa menempel, gampang nempel sehingga akhirnya mengakibatkan sumbatan. Jadi dilihat case per case, jadi pada saat melihat pasien kita akan lihat ini kira-kira penyebab pengentalan darahnya itu apa, dari sel darah merahnya kah yang pengaruh, trombositkannya, apakah faktor pembekuan darahnya, apakah pembuluh darahnya. Dan biasanya kalau kita punya pasien pasti kita lakukan pemeriksaan hapusan darah, jadi darahnya diambil terus ditaruh di kaca ya, kita lihat di bawah mikroskop, nanti kelihatan oh bentuk sel darah merahnya gimana, bentuk sel darah putihnya gimana, bentuk trombositnya gimana. Dari situ baru ada bayangan mana yang harus dicek. Oke. Nah, Dok, untuk akibatnya, ini udah banyak banget yang nanya, akibatnya apa sih kalau darah kita kental? Apa akibatnya, Dok, dari pengentalan darah ini? Penyakit-penyakit apa aja sih, bahayanya apa sih? Makanya biar kita waspada nih, Dok. Jadi head to toe itu berarti dari atas, misalnya organ yang terpenting kan otak gitu ya. Kalau aliran darah ke otak terhambat, ya kita akan mudah kena stroke. Nah, pengentalan darah itu juga bisa kena ke organ mata gitu. Misalnya pada mata ya bisa mengakibatkan mata kabur. Ya, kemudian bisa mengakibatkan kebutaan kalau memang ternyata aliran darah yang ke mata itu tersumbat. Terus bisa juga misalnya ke organ lain, ke paru gitu ya. Misalnya ke paru bisa mengakibatkan trombosis paru, penyumbatan di pembuluh darah paru. Manifestasinya orang bisa sesak nafas, bisa kayak emboli paru gitu ya, tiba-tiba sesak meninggal. Ke jantung ya tentunya menimbulkan yang namanya serangan jantung ya, risiko serangan jantung. Ke ginjal kalau memang berat bisa mengakibatkan kerusakan ginjal, jadi kreatinin bisa naik gitu. Makanya pada pasien-pasien COVID itu kalau kita perhatikan banyak yang kemudian terkena gagal ginjal kan. Nah itu karena penyebabnya adalah sumbatan pada pembuluh darah ginjal. Ternyata banyak, iya ternyata banyak dampaknya, betul banget ya. Jadi head to toe dari kepala sampai ujung kaki itu bisa kena semua, karena kan ngomonginnya pengentalan darah. Nah, darahnya kan mengalir di pembuluh darah. Pembuluh darah itu kan di seluruh tubuh. Aduh, ngeri banget. Iya, benar-benar ngeri banget. Nah, Dok, ini nih banyak banget yang udah nanya, gimana, Dok, caranya supaya tidak terjadi pengentalan darah ini? Supaya tidak terjadi. Nah, faktor pertama penyebab daripada kekentalan darah yang bisa kita atasi ya, itu adalah inaktivitas. Jadi kalau memang ternyata kita mager, kita tidak banyak beraktivitas, ya tentunya itu bisa merupakan faktor risiko pemicu kekentalan darah. Jadi kita bisa melakukan yang namanya aktivitas atau olahraga ya. Jadi olahraga dalam waktu 1 minggu usahakan 5 kali ya, paling tidak durasinya 45 menit. Itu yang pertama. Kemudian kedua, otomatis kita jangan sampai kurang cairan. Jadi minum air itu penting ya, untuk menjaga supaya darah kita itu tidak terlalu kental. Jadi tetap ada efeknya. Ketiga, teman-teman Nutrimax mesti tidak boleh merokok. Ya, salah satu faktor pemicu kerusakan pembuluh darah dan menimbulkan yang namanya kekentalan darah itu adalah rokok. Yang keempat, bisa juga dengan kita mencegah mulai dari diabetes, mencegah darah tinggi gitu ya. Kemudian kita mencegah makan makanan yang enggak sehat, junk food, dan konsumsi antioksidan gitu. Jadi konsumsi makanan khusus yang membantu mencegah kekentalan darah. Iya, jadi benar banget, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, sekarang kalau udah kena nih, Dok. Kalau udah kena, nah biasanya kan dikasih obat pengencer darah. Ya. Nah, obat-obat pengencer darah ini apa sih, Dok? Ada efek sampingnya apa aja ya? Obat pengencer darah itu kan pasti banyak ininya ya, banyak efeknya ya. Tapi paling sering adalah risiko perdarahan meningkat, risiko bleedingnya meningkat. Jadi contohnya kita kasih obat-obatan golongan warfarin gitu ya. Tergantung penyebabnya ya. Kalau memang ternyata penyebabnya adalah karena trombosit ya kita kasih antiplatelet. Tapi rata-rata faktor resikonya adalah perdarahan gitu dan nyeri lambung. Tergantung jenis obat yang kita pakai. Itu adalah faktor resiko terbanyak. Nah, perdarahan ini artinya kalau kita kebentur gitu mudah memar-memar atau sampai mimisan gitu bisa, Dok? Paling sering ditemui kalau di poli ya, itu kan pasti dipantau ya. Kalau memang minum obatnya itu terpantau, paling banter yang kita temui ya lebam-lebam gitu ya. Jadi kayak
Betul, kulitnya tuh jadi kayak ungu-ungu. Nah, kalau sudah seperti itu, biasanya sudah pasti diturunkan dosisnya. Tuh. Berarti sih, jadi, obat-obat anti platelet atau tadi yang antikoagulan itu, dia bikin pembuluh darahnya getas gitu, Dok. Jadi tipis, makanya getas mudah lebam. Apa namanya? Tipis gitu. Jadi mudah lebam, lebam. Enggak sih, kalau memang dibilang getas, getas bukan getas ya, pembuluh darah jadi tipis, tapi kan karena memang kita buat encer sehingga pada saat terbentur itu kan sebetulnya mekanisme tubuh kita. Saat kita terbentur itu kan ada reaksi radang yang datang kan. Termasuk faktor pembekuan darah itu langsung datang ke lokasi tertentu supaya kalau ada perdarahan di stop. Lah ini kan enggak bisa. Oh, ya, iya, tidak berfungsi akhirnya. Ya, menjadi terlalu encer. Oke, nah ada nggak dok bahan-bahan alami nih yang bisa mengatasi pengentalan darah? Banyak sebetulnya ya, golongannya jinten, kemudian bawang putih, jahe, anggur, itu adalah makanan-makanan yang bisa membantu mencegah ya. Terutama yang bawang putih, sebenarnya bawang putih kan gampang ya nyarinya ya. Bawang putih itu gampang nyarinya, tapi mungkin karena rasanya dan taste-nya ini agak menyengat. Banyak orang yang nggak pakai. Iya, jadi sebenarnya bahan-bahan alami yang mudah ditemukan pun ya, nah itu tuh banyak yang bisa ya, bisa membantu mengatasi pengentalan darah. Bumbu dapur itu ya, jintan, bawang putih, jahe ya. Nah itu bumbu dapur sebetulnya. Oke, boleh dok disimpulkan nih dok tentang bahayanya pengentalan darah. Silakan dok. Ya, nah, jadi pengentalan darah itu resikonya kemana-mana ya. Jadi tidak hanya stroke, tapi juga menimbulkan reaksi resiko ke paru, bisa emboli paru, kemudian bisa sumbatan di kaki, sumbatan di jantung, bisa juga merusak organ lain, misalnya ginjal maupun mata. Jadi kita harus waspada, Bapak Ibu. Yang namanya kekentalan darah ini untungnya bisa dicegah ya. Dengan cara apa ya? Kita pertahankan jangan sampai merokok, aktivitas harus cukup, banyak minum air, minumlah antioksidan, dan usahakan jangan sampai kita kena diabetes gitu. Jadi konsumsi bahan makanan yang mengandung antioksidan, contohnya tadi ya, jahe, jinten, kemudian anggur, sama bawang putih dan omega 3, itu bisa membantu mencegah yang namanya kekentalan darah. Oke, ya jadi memang lebih baik nih mencegah ya, mencegah. Coba dipraktekkan nih untuk pola hidup sehat, mungkin sulit tapi bisa, pasti bisa ya. Nah Minmas, kita mau kasih tahu juga ya sebentar ya dok, ada produk Nutrimas yang namanya Circu Health ya. Produk Circu Health ya, ini terdiri dari ekstrak tomat dan ekstrak biji anggur ya. Jadi ini menggunakan branded ingredient fruit flow ya, ekstrak tomat dan ekstrak biji anggur grape seed ya, termasuk antioksidan yang sangat kuat ya. Nah ini bisa nih untuk memelihara sirkulasi darah. Oke, baik, terima kasih semuanya, hidup sehat, harta selamat, sehat selalu untuk kita semua.